Kembali lagi di channel aku. Kali ini balik lagi di mukbang. Ya ampun, udah lama. Udah pengen banget bikin video ini, tapi kayak ketunda-ketunda terus. Jadinya kayak sekarang waktunya, oke? Terus kali ini aku juga baru pertama kali nyobain ini yang Bulldog Cheese ini. Ini aku belum pernah nyobain sama sekali. Ini udah beli udah lama dan baru berkesempatan untuk cobain sekarang. Oke, dan aku penasaran banget rasanya. Penasaran aja. Terus aku bikin ini sama Sam yang punya dumplings. Gitu. Jadi ini aku udah pernah coba dalamnya. Jadi udah kayak udah berapa kali aku udah bikin sebelumnya. Dan ini dalamnya rasanya tuh kayak sausnya Samyang yang biasa, yang original. Jadi kalau belum pernah coba, boleh dicoba kali. Unik sih rasanya. Pokoknya rasanya gimana sih rasa saus Samyang dalam pangsit. Kayak gitu. Seperti biasa, aku bakal mulai dengan minum dulu. Oke, jadi kita mulai aja langsung untuk mukbang kali ini. Oke, awal mulai. Jadi kayak gini penampakannya. Ini pangsitnya, aku lupa bikin berapa ya, lupa deh. Baunya sih mirip-mirip kayak sama yang biasa ya, sama yang pada normalnya. Oh iya. Ah.
Ya, pedas. Aku pernah bikin semukbang sebelumnya, rasa keju juga. Link di sini. Tapi aku lupa namanya yang mana samyangnya. Rasanya mirip-mirip, cuma ini lebih pedas kalau aku bilang. Ini benar-benar kayak bubuk keju yang tadi aku taruh di mie-nya itu. Itu kayak bubuk keju bubuk-bubukan, tau gak? Rasanya yang kayak bubuk-bubukan gitu deh. Pedas. Oh, ini pedas. Ini kalau aku bisa nilai dari 0 sampai 10, aku bakal nilai ini kayak sekitar 6, 6 setengah. Ini berasa pedas yang pedas kayak gitu, tapi bukan yang pedas membara gitu. Berasa pedasnya, cuma selain saus itu nggak ada rasanya. Maksudnya kayak nggak ada rasa daging, nggak ada rasa apapun. Jadi kayak cuma rasa saus itu, jadi aku nggak tahu sebenarnya isinya dalamnya apaan. Oh, cuma yang aku bisa lihat itu bihun Korea, mie apa glass noodle-nya Korea. Sama apa ya? Nggak tahu apaan nih, daun-daunan. Apa memang benar nggak ada dagingnya? Aku juga nggak tahu sih. Apa memang aku salah? Pedas. Pedas. Tapi ini enak. Enak-enak. Aku bisa bilang ini enak. Terus ini pedes banget. Kan udah lama gak makan pedes kali ya. Terus bawa sampai keringetan. Dari aku habis lagi.
Oke, beres. Beres, 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 beres. Beres, Bo. Beras. Abe. Sebenarnya kalau bisa dinilai, menurutku ini paling enak dari semua samyang yang aku pernah coba. Aku bilang ini paling enak daripada yang lain-lainnya. Cuma beneran pedas. Kalau yang terakhir kemarin ada keju-keju itu nggak sepedas ini kalau rasanya. Ini lebih pedas. OMG. Masih pedas banget. Tapi ini enak, enak. Ini suggest banget, enak banget, serius. Aku suka. Suka banget. Terima kasih banyak yang udah nonton mukbang kali ini. Semoga kalian terinspirasi untuk nyoba samyang ini atau yang udah pernah coba. Boleh komen down below, suka apa nggak suka, apa kalian setuju sama aku. Kayak ini kayaknya lebih paling enak dari samyang yang pernah aku udah pernah coba yang selama ini. Masih ada beberapa samyang aku belum pernah coba dan aku punya stoknya, aku udah beli. Ya mungkin it will be segera ya mukbang selanjutnya, oke? Terima kasih banyak udah nonton, semoga kalian suka, dan jangan lupa di like dan di subscribe jika belum subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.